Hernia ni basically is a condition di mana organ atau fatty tissue di dalam biasanya abdomen masuk ke dalam saluran yang sepatutnya sudah tertutup, atau in adults kadang-kadang terjadi weakness di otot atau muscle. Dan ini kanak-kanak, some of the saluran yang sepatutnya tertutup, for some reason dia masih terbuka. Dan melalui saluran ni, organ seperti usus atau ovary in female boleh termasuk. So, symptoms yang akan terdapat, basically a mass. Sesuatu yang boleh dirasa di groin area lah. Basically di ari-ari. Dan kadang-kadang terdapat kanak-kanak yang akan dapat kesakitan daripada area ni. Dan jika mass ni tidak boleh ditolak balik, kanak-kanak ini akan merasa sakit yang agak teruk, dan ia juga boleh menyebabkan usus tersumbat. Ini boleh berlaku sama ada di ari-ari atau di pusat atau umbilicus yang dipanggil umbilical hernia, atau di diaphragm. Diaphragm ni yang mengasingkan kita punya paru-paru daripada abdomen. Ini dipanggil diaphragmatic hernia. Tapi yang selalu terdapat pada kanak-kanak yang very typical, yang terdapat pada lebih kurang 2-3% kanak-kanak yang lahir, ialah inguinal hernia. Dan inguinal hernia ini obviously perlu dibuat pembedahan. Kebanyakannya pembedahan ini boleh dirancangkan, dan pembedahan ini akan dibuat secara day care. Maknanya tidak perlu bermalam di hospital. Pembedahan ini sesuatu yang agak simple dan memakan masa dalam 15-30 minit, dan perlu dibuat di bawah bius sepenuhnya. As mentioned, pembedahan ni suatu yang amat kerap dilakukan dan boleh dilakukan di Thomson Hospital tanpa banyak masalah, dan biasanya boleh dibuat sebagai pembedahan harian atau day care surgery. So for parents, kenalah selalu melihat dan be very vigilant kalau ada pertumbuhan yang agak pelik di area ari-ari atau di umbilicus, especially pediatric surgeon, dan insyaAllah kita akan membuat yang terbaik untuk anak.